nani jero. Itu memang betul-betul dibina oleh pemerintah. Setelah itu jeruknya sudah tidak berhasil lagi. Ya masyarakat itu kan lah gelisah, apa lagi usaha yang harus dilaksanakan. Sekolah itu kebetulan masih ada usaha pabrik. Dan di situlah jadi karyawan pabrik banyak orang kampung ini. Setelah pabrik ini bangkrut, tidak ada jalan lagi. Di situ mulai itu. Mulai mencari usaha mana yang kira-kira bisa dilaksanakan. Di sekolah, pas sampai lulus SMP lah, dia ya sudah maklum lah kan, pikiran sudah kacau. Kalau dulu tahun 2002 dulu, iyalah di pertambangan balok kayu kan, memang sudah lama. Pas tahun 2003 razia, lagi-lagi tidak ada, tertangkap lah semua balok. Jadi semenjak kayu tertangkap, tidak bisa lagi, nganggur, tidak ada kerja. Tahun tidak ada kerja, setelah pindah ke pertambangan batu ini, surat izinnya pun belum ada pertambangan ini, jadi susah. Kalau dapat hasil banyak kan, bisa bantu orang tua. Kalau biasanya pernah satu minggu tidak ada dapat hasil, itu yang susahnya, kadang mesinnya rusak. Kerja sekarang ini susah. Kalau menurut saya sih tidak ada milih kerja, saya apa adanya. Kamu ini awal ceritanya ini kayak sudah dibilang tadi kan, kami ini korban PHK yang pertama, yang kedua di mata pencarian sekarang ini susah. Kami ini lah sudah berkeluarga kan, ketemu lah dengan kawan-kawan yang lain. Belajar di situ ya, kami memanfaatkan lah pertama pasir, dan ambil pasir itu kami ambil kerikil juga kan. Di samping itu kami sudah bikin izin dengan apa dinas terkait. Itu entah dari mana salahnya, kami tidak dikasih izin. Padahal semua persyaratan untuk bikin izin itu sudah kami cukupi semua. Kalau dengan masyarakat ini kan, orang kita penyengat nih bang, kira-kira ada pernah ngomongin masalah apa solusi itu, nah apa yang mesti dilakukan ini kan, kira-kira kan ini kerjaannya susah juga, tak payah, tak payah juga dapat duitnya, tak payah sih kalau kemarin itu kan kami sudah berembuk dengan tokoh masyarakat, katanya kan kalau yang bekerja itu kalau yang bekerja di sini nih, masyarakat desa sini ada apa-apa lah, tapi jangan sampai ada campur tangan orang lain. Yang katanya itu desa gitu hancur, lokasi hancur, yang memanfaatkannya orang lain. Nah, penyengat rendah ini masuknya ke Kota Medan itu tahun 86. Sekarang sudah 2008, berarti 22 tahun sudah jadi Kota Medan. Apa yang dibangunkan oleh Pemda untuk desa penyengat rendah khususnya? Tidak ada sama sekali.
kalau memang pemerintah Kota Madia itu tidak ada mau membangun penyelenggaraan, nah kami sebagai masyarakat sini juga berkecil hati, tidak kecewa, tapi kami mau pindahkan aja ke Muara Jambi. Ya, untuk apa kami Kota Madia? Sementara pembangunan sama sekali tidak ada. Mau bicara apa lagi? Karena kita masyarakat susah kan. Kita bicara begini-begini juga didengarkan oleh orang itu kan enggak juga. Nah, jadi saya rasa itu. Jadi jangan kami yang di kampung ini, istilahnya di desa Penyingan Rendah ini, kalau sekarang kan enggak mau dibilangkan desa karena sudah ketemu dia. Jadi lebih baik kami seperti dulu memang desa. Jadi tidak bermasalah kan. Kalaupun kami desa tertinggal wajah-wajah karena desa kan. Kalau sekarang kota media. Kalau rapat sama lembaga adat untuk pemuda sini belum pernah mengadakan rapat atau pertemuan lah dengan lembaga adat itu belum pernah. Dengan lurah pun juga belum pernah. Karena di sini pemudanya dibilang tidak mampu untuk bikin-bikin suatu event-event besar ataupun dibuat mampu, tapi tidak diberdayakan oleh pemerintah desa. Seharusnya pemuda itu kan dipanggil musyawarah. Oh, kita bagusnya bikin ini. Jadi di belakang layarnya itu seperti ada yang mengarahkan gitu nak. Harapan ke depan terutama pada warga ya, warga masyarakat Kelurahan Penyingan Rendah, artinya kita kembali ke semula sebagaimana orang-orang tua kita dulu, artinya seperti sekarang lowongan pekerjaan kan begitu sulit, kita melamar kerjaan kemarin kita tidak dapat, jadi artinya kita kembali semula, kita artinya kita memanfaatkan lahan kita yang ada. Teman-teman, saya mengajak pada generasi muda, mau artinya ke depan kita hidupkan artinya Kelurahan Penyingan Rendah ini, yang pertama kita kebersamaan antar sesama, antara pihak masyarakart dengan pihak pemerintah kelurahan, ya, kita kerjasama. Artinya kepala lurah di sini tanpa ada dukungan dari masyarakat, artinya apa yang nak dikerjakan di lurah, apapun yang mau direncanakan tidak akan jadi. Seharusnya pemerintah ke depan itu ya didengarlah keluhan masyarakat ini kan. Iya, gini. Kami itu tidak ada minta banyak-banyak lah. Kami yang penting itu kami kerja itu lancar. Itu yang kedua, ya di manalah kita itu saling membutuhkan antara satu dengan lain kan. Kami minta itu kerjaan kami itu janganlah dibagi hambatan yang lain lah. Maksudnya itu dipermudah. Kalau menurut saya sih, Desa Penyingan Rendah ini, Tak Oduri ini kan bisa maju kan, menangkan depannya. Jangan kayak dulu lagi kan. Istilahnya kurang kompak lah di sini pemudanya. Itu. Jadi kalau bisa, itu menurut saya harus lebih kompak lagi untuk yang akan datang. Setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluar. Asalkan masyarakat setempat ataupun pemerintah desa yang khususnya yang berkompeten untuk pemerintah desa, itu harus ada musyawarah. Jadi kita apa permasalahan yang ada di desa kita ini. Jadi kita pecahkan bersama permasalahan, kita cari solusi bersama.